Berikut ini cara untuk mematikan daya HP Oppo tanpa tombol samping. Jadi ini cara terbaru yang bisa kalian praktekkan kalau kalian ingin menghemat penggunaan tombol samping ini. Jadi caranya berikut, kalian bisa buka pengaturan. Dari pengaturan ini, cari saja menu yang namanya pengaturan tambahan. Ini ada aksesibilitas. Nah, di menu aksesibilitas ini pilih menu. Kemudian di sini pilih pintasan. Pilih izinkan. Pilih OK. Jadi kalau kalian pakai Oppo versi lama, di sini ada ikonnya. Kalau yang baru di sini letaknya melayang. Jadi bedakan, itu sama saja. Kalau untuk mematikan kalian pilih di sini ya ikon melayang atau di bawah ini pilih power. Power itu mematikan. Nah, sekarang untuk mematikan kalian tekan lama di sini, gulir ke bawah. Lepaskan maka HP Oppo kalian akan mati. Jadi untuk itu silakan dicoba tanpa tombol power.